pasti mau ke rumah. Oh, itu mah jadi dong. Bagusnya aku bawa apa? Bawa cincin. Kalau itu mah udah pasti bawa. Kalau makanannya kamu dibawain apa? Apa ya? Terserah deh. Gimana? Hai, penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Andri Sulistiandri ingin ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus tayangannya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus TOP Tukang Ojek Pengkolan setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI. Oke. Ini mas. Ya mas, harus itu dulu. Iya, oke. Udah, kamu? Belum. Oh. Kamu gak nyuruh aku makan. Ngapain? Kamu kan udah besar. Masa harus diingetin lagi sih? Ya, setidaknya ingetin lah. Itu kan salah satu bentuk perhatian kamu ke aku. Jadi kalau aku gak ngingetin makan, kamu gak makan gitu? Ya, makan juga sih. Oh iya? Nanti jadi mau ke rumah? Oh, itu mah jadi dong. Bagusnya aku bawa apa? Bawa cincin. Kalau itu mah udah pasti bawa. Kalau makanannya kamu mau dibawain apa? Apa ya? Terserah deh. Gimana kalau misalkan martabak? Jangan. Kue tart? Kalau itu orang tua aku yang gak suka. Kalau makanan basah? Jangan, kalau itu aku yang gak suka. Terus apa dong? Terserah deh. Hey Jimmy. Satu bungkus ya. Oh iya sebentar saya buat ya. Ya ya. Yaudah deh, nanti aku pikirin lagi ya. Waduh, telepon siapa sih Duk? Calon istri saya Bang Ojak. Soalnya saya mau ke rumahnya. Mau ngomongin soal lamaran. Wah mantep, gue doain dah lancar. Amin. Yaudah kalau gitu bang, saya pamit ya. Iya, iya, iya. Ayo bang. Iya. Bang, bang. Apaan sih bang? Oh iya bang, ini bubur ketinggalan. Oh iya. Saya lupa udah mesen. Ah untung kasih tahu. Ya iyalah, kan abangnya belum bayar. Iya lupa saya. Ya mas. Kasih bang ya. Kasih ya. Ya sama-sama. Bang, ya. Tunggu, tunggu sini dulu. Anto sini dulu, duduk-duduk sini. Tuh kan rambutnya masih basah. Sini, sini. Astagfirullahalazim. Maaf. Kenapa sih, Bab? Maaf, kotak makanan jatuh. Aduh. Kenapa lagi? Maaf, sendok jatuh. Hati-hati dong, Bab. Jangan semua-semua dijatohin begitu. Iya. Aman, Bab. Insya Allah aman. Ini juga udah selesai. Nggak bakal ada yang jatuh lagi. Ya udah. Astaga. Maaf, 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 maaf. Maaf banget. Laper banget emang. Sampai nungguin abang di luar. Enggak. Lagi nungguin Gober mau nganter paket nih. Oh, berarti semua buburnya buat abang ya? Ih, enak aja. Aku juga mau sarapan. Ya udah, nggak usah marah. Bukain. Itu muat. Usah. Ibu lupa nggak ngambil sisir lagi, nak. Bab? Udah apa belum sih? Udah. Nih. Lah, kok masaknya cuma telur doang? Kan Bibu bilang tadi mau masak dendeng, Bab. Babab nggak bisa masaknya. Babab cuma bisa masak ini. Bibu bilang tadi juga apa? Mendingan Bibu yang masak, Babab yang mandiin Anto. Ya udah nggak apa-apa tuh gitu mah. Sekarang makan telur dulu, nanti baru Bibu masak dendeng buat makan siang. Ya udah Bapak sekarang mendingan mandi deh, terus ngojek. Biar bisa bantu-bantu nambahin uang buat beli susunya Anto tuh. Ya. Halo? Halo Bang. Kata Ibu, nanti Abang nggak usah bawa makanan ke sini. Loh, kenapa? Ibu masak banyak nih. Nanti mau bazir. Oh, ya udah kalau gitu Abang nggak usah bawa apa-apa ya? Jangan dong, tetap bawa. Loh, katanya nggak suruh bawa apa-apaan. Yang nggak bawa itu makanannya. Cincin tetap harus bawa. Udah kamu tenang aja, nanti Abang bawain ya. Ya udah.
Siang, Mbak Windy. Lama banget sih, Kang, nyampenya. Enggak, ah. Perasaan saya datangnya teh 5 menit ini mah. Masa? Saya udah nunggu dari tadi di sini. Kalau gitu Mbak Windy teh keluar duluan sebelum mesen gober. Lagian kenapa tuh nunggunya enggak di dalam? Iya juga ya. Ya udah, nih Kang. Iya. Hati-hati ya bawa paketnya. Iya, Mbak Windy. Saya kan selalu hati-hati. Abisin tinggal sedikit. Masih belum siap-siap. Ayo atuh siap-siap. Siap-siap mau kemana? Astagfirullahaladzim. Belanja. Aib ibu gimana? Tadi katanya mau beli susunya Anto. Gak usah, Bab. Ibu kan bisa belanja pakai GoBermart. Mumpung lagi banyak promo sekarang-sekarang ini, Bab, jadi gratis ongkir. Jadi kan lumayan, Bapak bisa... Aduh, Bapak bisa nggak boros tuh bensinnya. Alhamdulillah, kalau kayak gitu mah. Ya udah sana, Gi, buruan anak yang ngajak main lagi. Iya, iya. Kita ke dalam aja, yuk. Kita main di dalam aja, yuk. Yuk. Bantuin ibu dong, bawain ini dong, please. Sama ini dong. Tolong ya, bawa ke dalam ya. Anak baik, ibu. Cepetan sana, Bapak kelamaan ngomongnya deh. Makan duluan. Kalau lapar? Aku juga lapar. Kalau lapar tuh ambil buburnya, makan, gak usah ngomel. Ngomel namanya. Harusnya abang tuh taruh bubur aku di piring. Ngapain makan di piring? Di situ aja biar lebih praktis, cepet. Vin. Ngomong-ngomong gimana? Jualan, lancar? Alhamdulillah, lancar, laku. Kenapa? Boleh minjem duit 300 gak? Buat apaan? Abang tuh lagi mau beli cincin lamaran, duitnya kurang. Nggak. Pelit. Coba aja, abang tuh taruh bubur aku ini di piring, abang tuh ambilin aku minum. Mungkin aku bisa pikir-pikir buat minjemin abang duit. Princess House. Mau minum apa? Kopi, teh, putih. Teh. Mau yang manis atau yang pahit? Yang kayak aku. Asem dong. Manis. Manis ya. Bentar ya. Abang buatin dulu ya. Nanti selek nanti loh. Bentar ya. Astagfirullahaladzim. Ibu! Bibu! Apaan sih? Bibu lihat helm penumpang Bapak apa enggak? Helm? Kan tadi Babab yang ngelap-ngelap helm di luar. Di luar enggak ada! Serius? Ay, Bibu gimana? Kalau ada mah ngapain Babab nanya? Ya tadi emang Babab naronya di mana? Aduh, jadi gini Bibu. Tadi kan abis nyuci motor, Babab ngelapin helm. Tapi Bibu keluar nyuruh mandiin Anto. Ya udah helmnya Babab simpen di luar. Iya berarti helmnya harusnya ada di luar dong. Iya tapi nggak ada. Jatuh kali ke bawah-bawah udah dilihat belum? Nggak ada. Ya udah coba cek lagi. Astagfirullahaladzim, nggak ada. Kalau Bibu nggak percaya, ayo ikut keluar. Udah, Anto tunggu sini ya nak. Win, gulanya di mana? Di rak hitam. Oh, ini dik ya. Gelasnya? Cari. Tehnya? Di rak besi. Besi? Air panasnya? Nggak ada. Terus gimana? Masak, Bang. Masak. Adikku yang manis, baik hati, ramah-tamah, dan tidak sombong. Kok air putih? Kan aku mintanya teh. Kamu minta yang manis-manis kan? Iya. Kamu tuh udah manis. Jangan minum yang manis-manis. Nanti diabet loh. Bilangnya males. Kata orang, lebih baik itu minum air putih biar sehat. Tapi kan aku mintanya teh. Kamu
kan udah diambilin. Nih, silakan Princess. Gimana? Enak kan? Jadi mau minjemin nih? Enggak. Kok gitu? Tadi katanya kalau diambilin minum mau dipinjemin duit. Kan tadi aku bilang, coba aja abang taruh bubur aku di piring. Coba aja abang tuh ambilin aku minum. Mungkin aku akan pikir-pikir untuk minjemin abang duit. Nah, sekarang aku udah mikir, nggak jadi minjemin abang duit. Kok diminum? Kalau haus ambil aja sendiri sono di belakang.